Halo sobat-sobat Terbang, bertemu lagi di sini channel ini, channel saya Apian Dia Top, Apian Dia Top, Raja Opa, manggil gue apa, dan kali ini kita... Kembali lagi di konten yang selalu kalian tunggu-tunggu bersama kami dua ODGJ, yaitu konten revisi reaction video Krim! Capibara! Masih gak apa-apa kalau Capibara. Capibara lumpuh. Ya nggak apa-apa sih, asal jangan Capibara sumbing. Ah itu bahaya. Ada sapa dulu dan halo Fatin. Halo Arafa. Ada bukan jadi Fatin kalau di sini kamu bisa menjadi apa? Oh iya. Ya. Kamu mau request jadi apa? Aku mau jadi Katara. Iya. Katara berjilbab. Tuh bisa. Mampus HS. Alfi juga bisa jadi ini. Ting. Tuh bisa. Malah jadi ini Caimin. Dustin Tiffany. Kasian yang edit. Ada Windy Fajri. Windy Fajri. Fajrina kan? Fajri. Windy Fajri. Windy Fajri. Windy Fajri apa sih? Bersama Alek di sini. Apa tuh? Nih, Alek. Ada cicak-cicakan dinamain Alek. Kenapa tuh sejarahnya dinamain Alek? Diam dulu. Bingung aja namanya. Kamu siapa? Kamu punya cicak namanya Alek. Mm-mm. Aku juga punya peliharaan namanya Billy. Tapi dia bentuknya ular. Kan berarti bukan cicak. Bukan cicak. Karena di kontennya cicak nih. Billy, eh tapi nama Fajria beneran. Iya Fajria. Di WhatsApp-nya tuh beneran Fajria. Jangan WhatsApp-nya Fajrin. Udah punya cowok. Eh Windy. Iya bang, udah lama ya kita iya, bersama. Windy sekarang datang bawa kameramen loh. Iya weh, gokil. Sendiri kemana-mana. Alhamdulillah yang ini di provide ya. Kita akan mereaction video-video anomali di dunia ini. Okay. Nanti Windy harus kita meret 1-10 seberapa cringe kah ini? Oh, gitu. Seberapa cringe? Ada juga kadang nggak cringe, kayak objektif aja, objektif. Iya, kadang-kadang kita nggak selalu videonya cringe, karena HS kan yang nyari. Kadang-kadang kita jatuhnya kayak fenomena video no context yang mengapa. Oke. Okay. Kadang-kadang juga ada video-video Mortal Kombat gitu. Oke. Okay. Kadang-kadang ada dark jokes juga. Dark jokes. Oke. Okay. Video pertama. Nah, ini kesenangan Gera lagi. Astagfirullahaladzim. Imut banget Bibi Arin. cantik sih. Siapa tahu sebenarnya dia cewek tomboy. Dari yang tahu. Iya. Dari yang tahu. Siapa tahu cewek tomboy kan. Iya, coba dicukur kayak. Kayak maksudnya kayak dia lagi wajib militer, cewek tomboy. Atau enggak kena razia gereja sekolah rambut kepanjangan jadi sama gue. Oh, dia dibotak. Di keba, kalau di Palma di keba, digunting sembarangan, di keba kan. Karena rambutnya kepanjangan, di keba. Bisa jadi. Emang lu waktu SMA ada itu razia sampai sependek ini kalau razia rambut. Enggak juga, soalnya kan pakai kerudung. Beda-beda sekolah, beda-beda sekolah. Makanya centil doang ini. Empat. Lima ini mah. Lima, ya. Aja. Menurut gue juga masih lima sih. Masih, it's okay. Next ya. Wah. Ini pakai softlens. Nggak anjir, filter nggak sih? Filter ya. Pucet banget, mending kayak itu. Udah pakai lipstik. Enggak, kan filter ada filter mata. Iya, iya. Jadi pentingnya pakai filter mata. Mata, dari orang bibir. Iya. Orang sakit, demi Allah dah. Kalau habis mandi, jangan langsung bikin video. Iya, sisiran dulu. Ya kan, ini kan habis mandi nih, Ger, kalau kayak gini. Apa darah rendah apa ya? Kalau yang ini biasa aja, mah 3 ini mah. Ini gue 5 lah. 4 lah lagi. Cuman kayak perlu banget untuk konsul ke Halodoc sih. Iya, betul. Iya, kayak agak mengkhawatirkan sih bibir pucatnya. Eh. Lagu apa? Ya, peserta selanjutnya. Ini mah kalau misalnya dia nyanyi dengan tujuan kayak gitu lucu. Kalau dia nyanyi kayak dia merasa dirinya bagus tapi cringe. Iya, cringe. Tergantung apa intensnya apa. Tapi kalau dari ekspresinya menurut kalian gimana? Dia tuh sengaja ekspresinya. Waduh. Mama gua nonton, Ger. Mungkin dia suaranya emang udah jelek.
cuma disengaja-sengajain biar lucu. Makin jelekin, dimakin jelek. Makin jelek-jelekin, ya, berarti, jadi cringe. Berarti intensnya pengen melucu gitu, iya. Tapi kurang dapet. Sama, gue sih bersependapat dia tuh kayak rada-rada pick me gitu. Aku sih tahu sebenarnya suaraku gak bagus, tapi aku pengen lebih gak bagus lagi lah. Iya. Aku juga sependapat sama kamu, kayak mungkin dia dipotong guru rambutnya. Nah, kan dipotong guru tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba jadi potong guru? Awalnya tadi kayak istaka weh. Enggak, memang iya. Kayak ini teman lu siapa? Pras Teguh buka. Iya weh. Masuk kayak Pras Teguh. 7. Oh iya, gue juga 7. Aku 4. Kasih anjing. Takut anjrit. Astagfirullahaladzim, kenapa dia ger? Dia keremian kali. Eksibisionis anjir. Oh dia ini kan lagunya DPRI-an kan? Tahu, dia tahu, mau jadi DPRI-an. Gue tahu banyak dance TikTok yang cocok doyin-doyin gitu yang... Iya, karena ini kan lagunya DPRI-an kayak gini, seksi memang. Tapi dia jadi gerah ya? Pakainya sweater loh, jadi bener juga. Kalau ini tau gak sih kayak jatuhnya kayak ini kayak balon-balon bengkel. Apa? Balon-balon bengkel. Oh iya, yang gini-gini. Lumayan membuat bulu kakiku. 8,5 sih, ini 8 sih. 8,5 rada gerah aja gitu ngeliatnya. 7 gue. Waduh. Dagunya. Ketika melihat Ayang abis potong rambut. Takut gak sih? Emang ada cewek abis ngelihat Ayangnya potong rambut menyala begini mukanya. Takut. Tapi kok dagunya gitu sih? Ya kalau dagu nggak masalah. Masalahnya filternya kayak ada glow in the dark gitu loh. Tapi lebih ke ekspresinya sih. Iya, ekspresinya bikin, aneh banget. Beda-beda orang kalau habis melihat ayam gunting rambut. Kalau lu habis melihat ayam gunting rambut gimana? Kalau lu habis ngeliat video ini, set ayam gunting rambutnya gimana? Bagus. Gitu. Kalau lu habis ngeliat ayam gunting rambut. Kalau lu habis melihat bom su potong rambut. Makin takut. Makin takut. Sebenarnya gue agak jujur agak merinding dari tiga ekspresinya. 3 sih gue mah. Gua iya, 4 lah. 6 deh gue. Dulu dihina, sekarang saya bilang muka saya mirip Jimin, gak usah berisik. Gue kira bakal transisi. Emang mirip Jimin, Win? Enggak. Jimin ini kali Jimin AOA. Atau gak Jimin Neutron? Tinggal dikasih jambul. Jimin Cricket kali, Jimin Cricket. Belatungnya Pinocchio itu loh yang warna hijau. Banyak. Jadi Jimin tuh banyak ya guys. Nah ini harus tahu dulu Jimin yang mana. Kalau Jimin BTS ini cringe. Tapi kalau misalnya ternyata maksudnya Jimin Neutron, nah enggak cringe. Gitu-gitu, tergantung Jimin siapa gitu. Jimin Charles. Siapa lagi Jimin Charles itu? Jimin Kardashian? Enggak, kalau itu. Jimin Grande? Udah mulai makin jauh lagi. Jimin Minaj? 6 lah. 7,5 lah ya. 5 berarti gue, karena tergantung intensinya. Nama panjang kamu siapa? Tapi jangan panjang-panjang ya, nanti gue panggil sayang. Iya. Iya, panggil. Kadang suka gitu kalau terlalu cringe, kadang suka uwe sendiri. Tapi Windy nih takerannya kalau cringe dia uwe ya. Takerannya kalau lu ngerasa cringe itu uwe ya. Iya, iya. Dia uwe atau enggak uwe? Iya. Iya, betul. Uwe per 10 berarti ya. Uwe per 10 dia ya. Nama panjang kamu siapa? Itu giginya kertas ya? Ya, nanti gue panggil sayang. Tapi bagus dong, putih berarti. Iya, putih banget weh. Nama panjang kamu siapa? Jangan panjang-panjang ya, nanti aku panggil sayang. Iya. Lu bisa tahu konteksnya gak sih? Lu maksudnya gimana sih, Ger? Maksudnya kayak, kalau panjang-panjang kan males. Iya kali. Kenapa kalau panjang-panjang dipanggil sayang? Karena biar singkat. Aku panggil sayang aja, biar singkat gitu. Oh, emang cuma sesama jamet yang ngerti. Iya, bisa jadi. Aku sih gak cringe ya, karena kalau aku deketin orang, gue ngomong gitu anjir. Apa bedanya kamu sama sejarah? Apa? Kalau sejarah aku udah tahu banyak, kalau kamu aku belum tahu apa-apa. Gitu. Ya udah, aku mau kenal kamu lebih jauh gitu kan. Apa bedanya kamu sama sinyal? Apa tuh? Kamu pakai Telkomsel? Kampanye Telkomsel belum ada ya? Lagi mau ada Telkomsel. Telkomsel. Kenapa kamu pakai Telkomsel? Apa bedanya kamu sama Telkomsel? Kalau Telkomsel kenapa emang? Kalau Telkomsel 4G, kalau kamu 4Me. Wow! Oh gitu. Jadi bagi aku ini biasa aja, nol anjir. Malah kayak aku jatuhnya terinspirasi. Oh gitu, oke. Berarti bagus ya buat kamu. Iya.
Buat aku gara-gara mukanya aja sih cringe. Coba lu digituin sama Tracer lu. Coba Jihoon kayak gitu. Kamunya. Namanya. Itu enggak bedain Jihoon sama Junsef. Kalau itu Junsef. Enggak kan dia orang Korea kayak. Iya. Kamu namanya ya, ya. Jangan panjang-panjang ya nantinya. Iya, kalau Jihoon mah itu udah beda lagi. Beda cerita ya? Iya, ini mah gimmicknya aja. Iya, iya. Oke. Jadi lu wiper 10. Aku 7. 7. Wiper 10 ya deh. Guys in friend group. In friend group. Friendly. Friendly. Cool guys. Cool guys. Yeah. Tapi kayak sama aja cool semuanya anjir. Romantic. Bad boy. Kenapa harus bawa pentungan? Itu dia. Enggak, kayak ini ceritanya guys. Kayak ini ceritanya guys in a friend group. Berarti yeah, kayak pertemanan kan? Iya. Kayak gue, Young Alex itu gitu. Iya. Kan? Kenapa pertemanan lagi nongkrong bawa pentungan? Bawa pentungan. Lo mau mukul babi apa gimana? Mau tawuran dia. Tawuran. Babi kali ya. Makanya. Pertemanan apa ini? Pertemanan apa sih? Gue merasa tidak ada yang salah, tapi ada sesuatu yang salah. Tapi dari buat video ini oke ya, huh? Bisa ngebedain ya dia fashion-fashionnya. Iya, walaupun model rambutnya sama semua, cuma bedanya ada yang dikeluarin bajunya. Iya. Dan gue dimasukin pakai yeah, jaket, stereotip. Mungkin model ya, rambut, model rambutnya juga terlalu sama kali, harusnya diubah kali Mas. coba putar lagi tuh. Iya, putar lagi. Gue pengen lihat yang romantis tadi. Friendly. Enggak friendly. Begini apa? Begini friendly. Begini friendly apa? Halo. Cool guy. Ada cool guy begini, Ca. Emang ada cool guy begini. Cool guy. Populer. Populer joke apa ya, Bro? Cool joke itu kayak yang orang-orang badannya gede gitu ya, anak populer lah. Oh. Karena ini kayak kedinginan ya? Yang ganteng yang badannya buff gitu. Oh. Asik. Romantiknya pakai baju ini macam-macam anjir. Iya, malah kayak Elvis Presley anjir. Wis, bad boy. Enggak masuk bro. Kurang bro, kurang bro. Kurang. 7 sih bener. 7 gue. Lu berapa, Win? 6. Oke. Kaget aja sih. Malah jadi. Kenapa jadi musuhnya Putri Duyung? Malah jadi ini. Iya, ini kayak ikan-ikan gitu. Musuhnya Putri Duyung siapa namanya? Barnacleman. Enggak, ya. Ursula. Kayak Ursula. Barnacleboy main nih. Ngobok. Kenapa aja kayak. Oh dia highlightnya kuning melambangkan api. Enggak. Jangan sosok ngambil filosofis dari video ini deh. Ibu amfibi ini berapa ya? Mengapa per 10 lah? Kaget per 10. Kaget per 10. Aku enggak awe per 10. Enggak awe per 10. Aku lihat nih pernah tebak usiaku berapa, kita temanan. Jadi kalau enggak bisa nebak usiaku, berarti kita enggak temanan deh. Iya, kita gak apa-apa kok gak temenan. Berapa nih, Mak? Umurnya 48 deh. Nah, tadi dia nanya. Iya. Enggak sih, kalau menurutku ini sebenarnya dia makeup doang. Kayak pakai makeup-makeup zombie gitu, makeup zombie. Bukan saya makeup itu, emang. Konsepnya zombie gear itu. Tapi mukanya emang gitu. Tapi eyelashnya bagus loh itu. Mukanya emang gitu, jarang-jarang. Ini mengapa per 10 lagi sih? Guys, krim tis per 10. Aku 4 lah, 4 per 10. Hah? Hah? Kejang. Tapi keren loh dia. Ini mah masalah ini aja sebenarnya, masalah musik aja sebenarnya. Kalau dikasih musik kayaknya enggak gimana-gimana banget. Coba HS kasih musik. Ting. Beda loh. Kalau dipakai musik sama nggak pakai musik ya beda. Kalau nggak pakai musik kayak no konteks gitu. Cuma kayak tetap aja kenapa? Konteksnya apa? Iya, gitu? Konteksnya apa? Dia lebih kayak tantrum per second anjir. Iya, tantrum weh dia. Kalian tau gak sih mainan-mainan apa sih bambu-bambu gila itu? Bambu gila? Lagi latihan buat main bambu gila ini kayaknya. Iya, bambu gila. Oh iya, benar. Bisa jadi. Latihan bambu gila sih. Bambu gila ini kayaknya. Aneh banget. Aneh per 10 coy. Ini 2 per 10. Eh! Waduh. Oh my god.
Jangan gitulah. Wah. Eh, jangan maju-maju. Astagfirullah. Enggak, ini beneran enggak sih? Ini beneran asli kayak gitu gak sih? Kalau kagak ini harus tak kalau kalau bercanda, ya mungkin cowok-cowok lagi bercanda gitu kan. Sumpah kan, cowok lagi bercanda kan. Iya. Suka, tapi suka di luar. Bener. Gitu, gua nggak tahu ya ini beneran apa enggak dia kayak gitu. Tapi kalau dia kayak gitu beneran, gua aduin ke guru BK-nya sumpah. Bu, lihat bu, anaknya bu atau pak, lihat. Sebenarnya kayak melihat video ini Rihanna ingin menarik kembali lagu Work ini. Iya, jadi belly dance ya. Iya. 8. 8. 8. Kalau enggak beneran ya 3 atau 4. Oke, okay, next ya. Cuteness envelope. Astagfirullahaladzim. Mending jadi kucing aja deh. Apa yang kayak di upin-ipin? Sasi. Opet ya, opet. Opet. Temennya opet aja. Ih, aneh banget demi Allah. Oh, udah weh. Keluar W-nya. 9. Sembilan. W per 10. Ini 9 sih anjir kayak. Iya. Kenapa? Gue kira bule gak ada yang aneh-aneh loh. Ternyata bule juga banyak anjir. Banyak yang aneh. Ini pamungkas. Ini bosnya nih. Bosnya. Siap-siap ya, biasanya yang paling terakhir tuh yang. Wah gila deh. Oke. Baby jangan main hujan tau nanti emam. Kalau emam nanti kena masuk hospital. Kalau nak main hujan pakai plastik macam ni tau. Okey? Jangan main hujan. Nanti kalau hujan jemam. Jemam panas. Tak boleh bangun. Okey? Okey. Bye. Gue bisa lihat apa sih? Ini tuh. Gue bisa lihat apa sih? Anjir? Dia tuh lagi gladi resik koreografi penyambutan Dajjal. Ketika Dajjal turun ke bumi, nanti yang nyambut dia dengan koreografi seperti ini. Anjir, gila. Itu freak banget. Freak banget sih. Sumpah dulu bisa lihat apa sih? Kayaknya minus aku langsung nambah deh. Sumpah gue lihat apa sih? Mana maskernya ditaruh di sini? Ya Allah. Aneh banget. Aneh. Iya sama 9. 9 gue. Ini bagi gue tai overload sih ini. Udah kayak kudu dirukyah. Level udah kesurupan anjir. Udah kesurupan. Oke lah, selesai sudah itu video-videonya. Windy gimana testimoninya video-video hari ini? Cukup kaget ya. Cuma ya emang udah asupan tiap malam aku juga kayak gitu juga sebenarnya. Di reels ya? Iya, di reels. Memang reels tuh sekarang gimana coba konten revisi gue mau punah kalau video-video kayak gitu masih masuk FYP reels gue, gila. Algoritma Instagram yang bikin kita tuh berkonten ini terus gitu loh. Iya. Ya udahlah. Udah. Segitu aja, jangan lupa nonton terus konten gue dan juga nonton terus ADC dan juga Kari, ada Pelpol juga, dan juga jangan lupa nanti kita ada collab juga di kontennya Windy, dicek ya. Gue nggak tahu nanti siapa keluarnya apa, iya keluarnya apa, kontennya dia duluan, keluarnya di YouTube apa konten gue duluan, makanya yeah. Lihat nanti aja ya. Segitu aja dari kita, bye, dadah.